Baik, pertanyaan berikutnya: apa hukumnya menerima makanan dari acara takziah ketika kita takziah ke rumah tetangga atau teman? Takziah itu adalah perkara yang disyariatkan di dalam syariat kita. Takziah itu artinya menghibur orang yang berduka membesarkan hatinya ya dengan mendoakannya kita mengunjungi membesarkan hatinya kalau kita beri hadiah kita beri makanan maka itu adalah hal yang baik iya tapi yang menjadi masalah ini ketika takziah kadang kita diberi makanan disuguhi makanan nah, ini dari kekeliruan yang terjadi sebenarnya harusnya orang-orang yang tertimpa musibah itu jangan membuatkan makanan dan minuman Ya. Pada kadar yang terkesan seakan-akan ada acara kumpul-kumpul setelah kematian. Karena acara kumpul-kumpul setelah kematian itu yang buat makanan di dalamnya dikatakan oleh sahabat kunnana'uddu 'alijtma' ba'da dathnil mayyit wa atit ta'am lahum minan niyaha kami menghitung berkumpul-kumpul setelah si mayit dikubur dan buat makanan untuk mereka itu kami hitung dari meratap yang merupakan perkara jahiliyah dihitung dari niyaha dari perkara jahiliyah yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tapi kalau misalnya seorang sudah disuguhkan makanan dia berkunjung disuguhkan makanan ya dia makan sekadar umumnya manusia kalau ber, berkunjung diberi minum dan seterusnya itu enggak ada masalah ya dia minum tapi kalau dia batasan yang saya katakan tadi kayak acara khusus untuk kumpul-kumpul maka dia jangan dia makan dari hal tersebut semoga Allah memberi taufik kepada semuanya